Okay. Halo, my dear. Apa kabar lagi? Balik sama aku Ratih dan aku mau berbagi pesan dari seseorang buat kalian. Oke, okay. Ini juga aku ingatkan bisa resonate, bisa tidak sama sekali. Pembacaan kartu pun bisa berubah karena dia adalah energi. Ya, seperti hukum kekekalan energi, energi akan selamanya berubah. Jadi cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, okay? Just take it easy, please. Dibawa santai aja. Ini tergantung juga karena ada cocok-cocokan energi. Mungkin energi kamu frekuensinya nyambung, atau mungkin kadang nggak nyambung. Makanya nggak resonate. Jadi dibawa santai aja. Oke, okay? Kita akan lihat mungkin dari inisialnya, mungkin ada huruf ini dalam namanya. Ya, dan ini hanya prediksi. Jadi ini bukan kayak kepastian. Oh, seperti itu enggak. Jadi kamu bawa santai, please, dibawa santai aja. Kita akan lihat mungkin dari inisial atau ada huruf ini dalam nama dia, nama kamu. Ya, oke. Okay. Aku dapat huruf D. Oke, okay, mungkin seseorang berinisial D atau mungkin ada huruf D dalam namanya, ada huruf V. Oke, okay, mungkin Dava, Diva, Davi, I don't know, just E, oke, okay, Dave, mungkin namanya Dave, David, I don't know. Oke, okay, ada B di sini. Oke. Okay. Ada D, it's double D. Oke, okay, double D. Oke, okay, ada lagi di sini. Ada R, oke. Okay. Oke, okay, mungkin seseorang di sini atlet basket. Nggak tahu nih, kayak random aja. I, e, oke. Okay. Kemudian aku dapat Z, oke. Okay. Aku dapat F, oke. Okay. Aku dapat E, oke. Okay. Double E, oke. Okay. Put here, oke. Okay. Ada T, oke. Okay. Nice. Oke, okay, mungkin seseorang dari France, Paris. I don't know, karena aku dapat kayak France gitu. Paris, I don't know. Just mungkin seseorang dari Eropa atau kamu deal dengan Eropa, I don't know. Ada double V, oke. Okay. Aku dapat G, oke. Okay. Mungkin dia berasal dari kota R, kota G, daerah R, daerah G. Ya, di sini mungkin ada D, GR penting. Mungkin dia B, ya kayak gitu. Atau misalnya di sini F ya, jadi mungkin seseorang kalau nggak inisialnya dia dari kotanya, mungkin daerah atau kotanya dia, wilayahnya dia, ada D, ada B, ada R, ada V, ada G, oke, okay. Di situ ada F, oke, okay. Double G again, mungkin seseorang dari Jerman, Germany ya, atau mungkin kota inisial G, oke, okay. Kemudian ada Y, it's double Y, no no. Oke, okay, no, ada Y di sini. Oke, okay. Oke, okay, mungkin kota inisial Y. I don't know, Jogja, Yogyakarta, ya, yeah, just random thing. Ada I, oke, okay, double I. No, it's not I, mungkin ya, yeah, mungkin L. Oke, okay. Ada P. Oke, okay, mungkin ini bisa I atau L. Dan ada L. Oke. Quite nice, quite nice. Kemudian, ups, kita akan lihat apa yang ingin dia sampaikan sama kamu, oke? Okay. Oke, okay, taruh dulu. Oke, okay, kita akan lihat what's going on. Oke, okay. You are my everything. Kamulah segalanya buat aku, oke? Okay. Mungkin seseorang sangat suka cherry atau dia berasal dari tempat atau negara yang ya kayak entah komoditasnya cherry atau penghasil cherry terbesar atau seseorang sangat suka makan buah cherry, ya. Yeah. I miss you so much. Oke, okay, aku merindukan kamu. Oke, okay, someone missing you, my dear. Seseorang merindukan kamu di sini. Oke, okay, we will do fine. Kita akan baik-baik saja. Oke, okay, kita akan baik-baik saja. Are you happy with him or her? Apakah kamu bahagia dengan pasanganmu sekarang? Mungkin kamu sekarang dekat dengan orang lain. Mungkin kamu terlihat sudah move on bagi dia. Atau mungkin dia mempertanyakan apakah kamu masih sayang sama dia. Masih sayang sama merindukan dia. Masih memikirkan dia di situ. Oke, okay, dan dia bilang, I'm still desperately longing for you. Oke, okay, seseorang sangat-sangat rindu di sini. They miss you so much. Oke. Okay.
bener-bener kayak rindu, longing. Jadi bener-bener kayak rindu yang I don't know, it's really really rindu gitu loh. Maksudnya kayak sangat-sangat rindu sama kamu di sini. Okay. Okay, I'm still working on myself to be better. Okay. Aku sekarang sedang memperbaiki diriku untuk menjadi yang lebih baik atau kembali dalam versi terbaikku. Ya karena aku lihat di sini seseorang ingin kayak I don't know, mungkin dia merasa toksik atau dalam hubungan ini toksik atau mungkin dia merasa kayak dia harus memperbaiki dirinya, ada yang salah mungkin. Ya seperti itu, atau seseorang di sini mungkin terbangun sisi spiritualnya, bisa seperti itu. Okay, I see my future with you, babe. Okay. Kayak mungkin setelah melihat masa depan itu sama kamu again, mungkin di sini ada LDR vibes ya. Mungkin kamu kenal via online, via sosial media, okay. Tapi buat pesan buat kamu yang kenal seseorang via online, via sosial media, do video call, pakai video call dulu, pastikan dia bener atau enggak. Karena banyak scammer dan kadang dengan chatting, dengan just foto, kamu tiba-tiba jatuh hati. Takutnya kamu bukan jatuh hati dengan orang itu, tapi kamu jatuh hati dengan ide cinta kamu sendiri terhadap dia. Jadi be careful di situ, oke? Okay? Berhati-hati. Ya, ini hanya saran, semua keputusan ada pada kamu. Oke, okay, we will be together again. I'm on my way, oke? Okay. Ya, karena aku lihat di sini on my way, dalam perjalanan itu kita akan bersama lagi. Kita akan kembali bersama lagi. Aku sedang dalam perjalanan, tapi aku sedang sekarang sedang berusaha untuk memfokuskan diriku, memperbaiki diriku ya, untuk mungkin bisa kembali dengan versi terbaikku di situ. Dan again, di sini aku dapat I'm longing for you. Aku dapat konfirmasi double. Jadi mungkin seseorang benar-benar sangat 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 rindu. Miss you so much ya. Oke, okay. Mungkin memang kamu saat ini sedang tidak berkomunikasi, mungkin memang ada jeda ya. Kamu udah lama nggak komunikasi, bukan berarti dia melupakan kamu, bukan berarti dia tidak ingat sama kamu, bukan berarti dia tidak mencintai kamu lagi. Sometimes orang mungkin karena ada ego, karena waktu, atau mungkin mungkin kamu masih belum prioritasnya dia, dia masih memfokuskan mungkin keluarganya dia, keuangannya dia, finansial, ya finansial, family, karir, anything, atau dia sendiri, atau egonya dia di situ. Karena tiap orang punya ego masing-masing, dan buat kamu khususnya para perempuan, oke, okay, atau divine feminine, please. Kalau seseorang mau pergi dalam hidup kamu, biarkan dia pergi. Oke, okay? Jika memang dia sayang, dia akan stay. Jika memang dia buat kamu, dia akan kembali buat kamu. So, jangan memohon orang lain untuk kayak begging untuk stay. Akhirnya kamu kayak teks dia, telepon dia terus-terusan, kayak scamming, scammer ya, seperti itu. Kayak spam, sorry, kayak spam. Kamu teks dia, bertanya kabar, tapi dia sendiri kayak diam. Atau mungkin kadang cuma jawab, tapi dia nggak ada effort feedback balik. So please, jangan mengejar, stop begging. Kamu punya harga diri, kamu punya nilai, kamu punya value, fokus pada diri kamu ya. Buat dia ketrigger dengan cara kamu fokus pada diri kamu. So jangan mengejar, jangan teks lagi, jangan memohon seseorang untuk stay dalam hidup kamu. Kalau dia mencintai kamu, dia akan stay tanpa kamu minta, tanpa kamu mohon, dan tanpa kamu harus merubah menjadi orang lain untuk menyenangkan dia. Itu ya pesannya buat kamu. Please forgive me. Oke, okay, seseorang di sini ingin minta maaf. Oke, okay. Mungkin dia minta maaf telah pergi dari kamu, maaf meninggalkan kamu, maaf ghosting kamu, maaf mengkhianati kamu, ya maaf tiba-tiba hilang, disappear begitu aja. Tapi aku lihat di sini dia merindukan kamu. Someone is missing you. Oke, okay. Seseorang merindukan kamu. Oke, okay. Oke, okay. Di sini juga dia bilang I'm so sorry for all the pain that I've caused. Oke, okay, dia benar-benar kayak merasa bersalah, dia minta maaf karena aku dapat double confirmation. Ya, please forgive me dan I'm so sorry for all the pain. Ya, maafkan semua luka atau kesakitan yang aku sebabkan gara-gara aku minta maaf di situ. Tapi aku sangat-sangat merindukanmu. Ini double confirmation lagi ya. Aku dapat dua kartu. Mungkin kamu sering melihat 222 atau kamu sering melihat 333 karena ada yang bertanya, angel number itu maknanya apa ya? Karena tiap orang itu berbeda, dia nggak sama. Mungkin orang yang A ngelihatnya 111 maknanya apa, orang yang B ngelihat 111 maknanya juga apa. Jadi cuman kamu yang bisa merasakan itu. Jadi kamu sambil kayak, oh ini maknanya buat aku, cuman kamu yang tahu, seperti itu, oke? Okay? Kemudian aku dapat I like you very much, oke? Okay, dia sangat suka dengan kamu, oke? Okay. Let's see what's coming.
You give me butterflies. Seseorang masih jatuh cinta sama kamu di sini. Kayak perasaan ada butterflies seperti itu. Oke, okay, I would do anything for you. Oke, okay, mungkin seseorang ke depan akan melakukan apapun buat kamu untuk memenangkan hati kamu, ya, karena dia benar-benar merindukan kamu, ya. Maaf, please maafkan aku, ya. Dan dia sangat rindu di sini. Kayak rindu banget, rindu. Missing you so much. But oke, okay, mungkin aku ambil another card. Okay, give me a chance, please. Berikan aku kesempatan, please. Mungkin seseorang ke depan akan meminta kesempatan. Okay. I'm so sorry. Aku minta maaf. Okay. Ada tiga konfirmasi. Dia minta maaf di sini. Please forgive me. I'm so sorry. Dan I'm so sorry for all the pain that I've caused. Okay. Tiga konfirmasi. Again, mungkin seseorang lahir di bulan Februari, mungkin seseorang lahir di bulan Maret, atau kamu dan dia ada perbedaan usia 2 tahun, 3 tahun, mungkin seseorang usia 23 atau 32, ya. Mungkin seseorang di sini usia 24 atau 34. Oke, okay. Mungkin seseorang usia 22, 33. Oke, okay. Random thing 35. Oke. Okay. Okay, I love you more and more. Oke, okay. Seseorang mas kayak perasaannya tuh bukannya makin hilang tambah makin tumbuh di situ, dan dia bilang, I don't want to lose you anymore. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi di situ. Aku sangat sangat merindukan kamu. Ya, mungkin itu pesannya. Dan I want to cuddle with you. Oke, dia ingin kayak memeluk kamu, mendekap kamu. Ya, dia ingin kayak awal baru sama kamu. Tapi kayaknya kurang nih kalau aku nggak pakai Romance Angel Oracle sebentar. Okay. Tapi seseorang tidak ingin kehilangan. I don't want to lose you. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Kamu tahu betapa merindunya aku terhadapmu. Oh, it's so sweet. Okay. Okay, express your love. Ya, seseorang memang masih mencintai kamu. Dia akan mengungkapkan perasaannya. Go ahead and make the romantic gesture. Okay. Aku lihat di sini seseorang mungkin bahasa cintanya atau love language-nya adalah afirmasi, words affirmation, dengan kata-kata, ya, dan dengan apa ya, act of service, ya, dia kayak membantu kamu dengan tindakan di situ, oke, okay? Dengan bantuan, oke, okay? And in new love, oke, okay, mungkin gak harus ini orang baru, oke, okay, mungkin di sini kayak dia ingin memperbaharui cintanya dan dia takut kamu bertemu cinta baru, oke, okay? Karena aku dapat di sini, are you happy with him or her? Mungkin kamu telah dating, kencan dengan orang lain dan dia takut, oke, okay? Dan tapi dia merasa dia masih punya chemistry yang kuat sama kamu di situ, dan mungkin dia adalah mantan kamu yang mencoba kamu lepaskan, tapi dia nggak bisa melepaskan kamu. Dan di sini kalau aku lihat mungkin seseorang kayak ingin, dia optimis, dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu, dan dia ingin traveling ke kamu, atau mungkin dia ingin travel bersama kamu. Ya, itu dia pesannya. Tapi kalau aku lihat di sini, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Ya, betapa aku sangat merindukan kamu di sini, oke? Okay? I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.